السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita masih lagi dalam kitab Nawaqidul Wudu, dan insya-Allah saya akan cuba baca ke semua hadis ni yang terakhir ni bagi habis dan tak panjang sangat huraiannya, supaya membolehkan tuan-tuan khatam cepat mengaji. Dalam susunan Bulughul Maram, di dalam sebahagian naskah hadis yang akan saya baca, iaitu hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Darul Qutni. Ad-Darqutni ini, hadis ni dia berada selepas daripada hadis berhubung dengan tidur membatalkan wuduk. Tapi dalam naskah saya tengok yang ada di tangan tuan-tuan ni, hadis ni datang dulu. Jadi saya baca hadis ni dulu, kemudian saya akan ikuti dengan hadis-hadis yang berikutnya. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu an, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa salla wa lam yatawadda, akhrajahu Ad-Darqutni wa layyanahu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, yani sahabat Nabi Anas bin Malik, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang berkhidmat khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya Ummu Sulaim membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia daripada usianya masih kecil 10 tahun telah berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah riwayat-riwayat hadis daripada Anas bin Malik. Kata Anas dalam hadis ni, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam, kalau kita baca sambung, anna nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabi sallallahu alaihi wasallam mahtajam, kerana alif tu dia panggil mausul, hamzah tu hamzah mausul, kata kita henti, ihtajama wa salla, nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah, yakni berbekam, berbekam, dia kaping, dia berbekam, wasalla, kemudian dia telah salat, walam yatawadda, dan dia tidak berwuduk, baginda tidak berwuduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Darqutni, Hafiz Darqutni, dan kita telah sebut tentang Darqutni, antara tokoh-tokoh hadis yang paling hebat sekali mengkritik Sahih Al-Bukhari ialah Al-Hafiz Al-Imam Darqutni. Banyak kritikan-kritikan dia terhadap Sahih Al-Bukhari, dan terpaksa Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tulis kitab untuk mempertahankan Sahih Al-Bukhari daripada serangan Darqutni. Darqutni alim besar dalam hadis. Sebab itu apabila dia menulis Fathul Bari, mukaddimah dia Hadiyus Sari, dia membincangkan tentang serangan-serangan, kritikan-kritikan yang hebat yang diberikan oleh Darqutni kepada Sahih Al-Bukhari. Ilmu ini terbuka. Bila orang belajar banyak ilmu, dia akan tahu bahawasanya ada orang yang mengkritik. Bukan dia kritik Nabi, dia kritik bagaimana fun itu, kesenian itu yang digunakan oleh Al-Bukhari dalam menentukan kesahihan sesuatu hadis. Dia bukan kritik semua hadis, dia kritik banyak juga beberapa hadis yang dia kritik. Sebahagiannya telah dijawab oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, tuan punya kitab kita ni.
Dia jawab ketika dia mensyarahkan Sahih Bukhari dalam Fathul Bari, dia jawab dalam mukaddimah dia Hadiyus Syari, kata sebahagian ulama hadis, walaupun banyak yang telah dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, tetapi sebahagian daripada kritikan Darul Qutni itu masih kelihatannya belum cukup dijawab. Maksudnya hujah-hujah Darul Qutni itu bukan sebarangan dalam hal ini. Maka sebab itu kalau ada orang dia mengkritik hadis, hatta dia mengkritik hadis-hadis yang disahihkan oleh sebahagian pihak, dia bukan mengkritik Nabi, dia mengkritik kesabitan hadis itu. Tidaklah membawa kepada rosaknya iman, kerana dia membincangkan soal seni bagaimana nak menentukan kesahihan sesuatu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darqutni layyanahu, dia telah melainkan hadis ini. Layyin adalah istilah yang digunakan oleh ulama hadis. Kadang-kadang dia kata layyin, fulan layyinul hadis, atau hadis ini layyin. Dan setiap ulama hadis ini kadang-kadang dengan istilah ini ada makna yang tersendiri. Secara umumnya Darqutni memaksud hadis ini tidak kuat, daif, mendekati daif, ataupun dia cenderung kepada, maksudnya hadis ini dia tak kuat. Kerana padanya disebabkan padanya ada Salih bin Muqatil, dan Salih bin Muqatil ini dianggap tidak kuat, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan ramai lagi para ulama yang membincangkan tentang dia telah menganggap dia di dalam di bawah rawi-rawi yang daif. Okey. Jadi hadis ni kenapa Al-Hafiz Ibn Hajar sebut juga? Dia sebut hadis ni bahawasanya kerana dia nak cerita ini antara hujah-hujah yang digunakan bagi menunjukkan luka tidak membatalkan wudu. Hadis ini daif, tetapi secara umumnya para ulama memang menyatakan luka tidak membatalkan wudu. Katakanlah kita dah berwudu, tiba-tiba luka ataupun tersepak banyak darah kita, terkoyak kulit kita, banyak darah kita keluar, tidak membatalkan wudu. Habis ini hadis ini daif. Walaupun hadis ini daif, tetapi kerana asalnya wudu itu sah, maka tak boleh dibatalkan melainkan dengan bukti yang sahih. Maka tak ada bukti yang menunjukkan luka membatalkan wudu, keluar darah membatalkan wudu, melainkan keluar darah haid bagi wanita ataupun keluar darah daripada kubul dan dubur seperti yang disebut oleh para fuqaha. Jadi hadis ini dia kata Nabi berbekam kemudian bersalat. Namun di sana ada riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam sedangkan baginda itu sedang berihram. Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim fi ra'sihi min syaqiqatin kana bihi. Dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika sedang berihram, pakaian ihram tu, Nabi ihram, Nabi berbekam di kepalanya disebabkan sakit kepala yang ada pada baginda. Nabi pun manusia juga, dia sakit, kadang-kadang dia ada sakit kepala, dia ada apa. Kadang-kadang orang ni dia cerita tentang Nabi, dia bagi jadi Nabi tu macam Superman. Seolah-olah Nabi ni tak sakit, dia tengok Nabi, dia kata Nabi bukan pernah sakit. Pandai-pandai dia mereka. Nabi manusia, nama kata manusia, dia sakit, masa dia sedih. Kalau tidak, dia tak boleh jadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah contoh yang baik. Kalau Nabi tu sakit pun tak, sedih pun tak, nak contoh macam mana Nabi? Malaikat, kita tak boleh nak contoh malaikat. Dia makan tak, berkenan kat perempuan tak, kan? Tapi kalau ada orang tak berkenan kat perempuan, dia lelaki, dia berkenan sama lelaki, yang tu bukan jadi malaikat, dia jadi pelik. Jadi Nabi SAW dia sakit. Bila dia sakit, dia berbekam. Baginda SAW berbekam. Dalam sebahagian riwayat, wahuwa sa'imun muhrim, dia berpuasa dan berbekam. Menunjukkan kalau berdarah, cedera, masa puasa, tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan juga ihram. Tak merosakkan ihram.
Tapi kenapa Nabi SAW berbekam? Baginda berbekam disebabkan kerana sakit kepala. Habis kalau tak sakit, tengok-tengok orang buat bekam tepi jalan. Dia panggil mari adik, bekam. Sunnah. Kita bagi dia, tak sunnah. Sunnahnya kalau kita sakit. Dia kata Nabi berbekam. Beritahu dia, Nabi berbekam ketika baginda sakit. Sihat-sihat tak ada pasal, tak boleh bekam. Dia buat bekam, sunnah, sunnah, mari, mari bekam, sunnah, sunnah. Dia panggil orang semua. Dia kata, kena tanya, kalau ada orang sakit kepala, kita bekam lah. Tak sakit kepala, nak bekam pasal apa? Ni toki-toki bekam ni pun, nak kena faham juga. Terutama yang jual-jual barang-barang makanan Nabi lah apa ni, lah kurang sikit. Baru ni siapa makan apa? Makan apa, produk sunnah apa ke? Jadi nak perut sakit apa? Jangan salahkan Nabi pula. Nabi tak pernah buat campuran-campuran macam tu. Dia campur habbatu sauda, dia campur minyak zaitun, dia campur dengan apa lagi? Buah zaitun, dia campur dengan buah tin, dia campur dengan kurma, dia mesin apa semua. Dia kata makanan Nabi. Nabi tak pernah makan macam tu. Nabi makan tamar betul lah. Kerana Nabi orang Arab. Abu Jahal makan tamar juga. Tapi Nabi makan tamar dan ada hadis Nabi sunatkan kita makan tamar. Apabila buka puasa, maka jadi sunnah. Makan ajwah pada waktu pagi, maka jadi sunnah. Tapi kena Nabi makan tamar, Nabi makan juga kambing. Nabi juga makan makanan yang ada di sekeliling baginda. Baginda insan. Kalau Allah tak jadikan Nabi ni Superman. Superman, saya baca cerita Superman awal dulu. Mati Superman tu. Tak apalah kan. Dah mati semua, manusia mati. Dia jatuh kuda. Jatuh kuda melebakkan rosak belakang dia ni. Menyebabkan dia tak boleh, dia tak boleh bangun. Tak boleh bergerak, duduk di atas katil orang lama, banyak. Yalah, lama sakit dia. Tuhan uji dia lah, kan. Tapi nak tengok, dalam filem dia boleh terbang. Kepada terbang, dia tangkap. Tapi, di luar filem dia jatuh. Kerana manusia ni tak ada. Allah Ta'ala jadi semua manusia lemah belakang. Semua orang lemah. Nabi SAW insan. Sebab itu dia tak jadi malaikat. Sebab itu kita tak benarkan. Nabi larang kita mengagung-agungkan baginda. Seperti mana Bani Israel, Nasara mengangkat Isa bin Maryam. Sebab itu dia hantar surat, dia kata, Abdullah wa Rasuluhu. Hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Dia hamba Allah saja. Dia bukan Tuhan. Maka Allah jadikan dia sakit, dia cedera. Supaya kita semua tahu bahawasanya bila kita nak meminta, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila nak minta, minta dengan Allah. Orang tak minta, ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah tolong saya. Orang tak minta macam tu. Kerana Rasulullah makhluk. Kita minta dengan Allah. Dia pun kata, siapa yang tak memintakan Nabi, wahabi. Kalut macam tu. Akidah pula jadi macam tu. Yang panggil tu, patut panggil Abdul Qadir Jilani, panggil macam-macam. Akidah Islam yang bersih. Hatta Nabi SAW. Sakit. Kadang-kadang orang petua. Nak petik pokok ke apa, nak berubat, panggil Abdul, panggil Nabi Khidir. Panggil Nabi apa lagi? Nabi macam-macam lah. Nabi Yunus lah. Panggil macam-macam. Allah Ta'ala tak benarkan. Dia suruh kita hanya memanggil dia. Hadis ini da'if. Namun padanya ada banyak pengajaran. Tapi yang pentingnya, apa yang dah diisbatkan ialah luka tidak membatalkan wudu. Setengah orang dia tak faham tu. Kadang-kadang dia ambil sembahyang, kadang-kadang jatuh, cedera dia. Luka, darah banyak keluar. Dia kata nak kena ambil wuduk lainnya, darah. Luka tak membatalkan wuduk. Walaupun hadis ni dhaif, tetapi untuk membatalkan wuduk yang yakin, wuduk dah ambil, sahih. Tak boleh, tak ada sebab. Luka nak, luka batal wuduk, tak ada dalil. Tak ada dalil. Bila tak ada dalil, wuduk kekal sebagai sah. Sah. Sebagai sahih. Hadis yang kita balik hadis yang berikutnya.
Wa an Muawiyah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'ainu wika'u sana al-'ainu wika'u sah yani sah bacaan fa idza namatil 'ainan istatlaqal wika rawahu Ahmad wa Tabarani an Muawiyah radhiyallahu an daripada Muawiyah radhiyallahu anhuma daripada Muawiyah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakh bin Harb Muawiyah bin Abi Sufyan jarang orang bubuh nama anak ni Muawiyah pasal orang marah Muawiyah ni dia kata Muawiyah ni Syiah lagilah marahlah kalau sebut nama Muawiyah minumlah air ini maka laknatlah Muawiyah dan anaknya Yazid kata mereka Muawiyah dia ni daripada Muslimatul Fatah Muslimatul Fatah yakni orang-orang yang masuk Islam selepas semasa pembukaan kota Mekah. Pasal apa orang marah? Orang marahlah bukan betul yang dia marah tu. Pasal orang kenangkan bapak dia Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan adalah merupakan ketua Quraisy. Dia perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Badar ada kaitan dengan dia. Semua perang sebelum tu semua ada kaitan dengan dia. Dialah kepala. Seksaan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ketika berada di Mekah, dia jugalah kepala dia. Dah mati sebahagian daripada sahabat-sahabat dia. Abu Jahal, Abu Lahab, semua ni mati. Umayyah bin Khalaf, semua mati. Tinggal akhirnya yang tak mati dia. Ada lagi. Sampai nak buka kota Mekah, dia apa saudara Nabi. Sampai nak buka kota Mekah, dia mari. Dia tengok kekuatan orang Islam. Dekat nak buka kota Mekah, dia masuk Islam. Nabi terima Islam. Nabi terima Islam telah sentiasa beri peluang kepada mana orang seperti Abu Sufyan yang bukan memerangi tokoh agama ada salah dan betul tapi memerangi Nabi tampil memerangi Nabi akhirnya dia bertaubat masuk Islam walaupun sebahagian sahabat-sahabat tak berapa hati dengan dia. Dia pun bukan layan sangat Abu Sufyan lepas masuk Islam pun. Dia berjihad sampai tercabut mata dia, terkeluar mata dia satu. Cedera mata dia. Dia orang besar. Orang besar ni ada angin orang besar. Nabi melayan manusia. Ambil kira soal emosi manusia. Bila Nabi nak masuk kota Mekah, Nabi kata, "Man dakhala al-masjid al-haram fahuwa amin." وَمَنْ دَخَلَ بَيْتَ أَبِي سُفِيَنِ فَهُوَ أَمِنْ Siapa yang masuk masjid haram, dia selamat. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Abu Sufyan macam mana? Selamat. Rumah dia bukan nak muat orang Mekah masuk. Tapi, sahabat kata pada Nabi, Abu Sufyan ni orang yang suka sikit diberi kedudukan. Bila Nabi sebut macam tu, dia rasa macam taklah dia disisiakan. Diserahkan Mekah, dibenarkan Nabi. Dia tak bertempur dengan Nabi. Nabi masuk. Orang tak apa layan dia kadang-kadang mari lepas masuk Islam jumpa dia orang buat. Pasal dia ada rekod lama. Sahabat pun manusia juga. Anak dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini adalah family, keluarga yang mana mereka ni keluarga ahli politik. Politik-politik ni dia seni. Bukan semua orang boleh jadi tokoh. Kan? Yang tak reti jadi tokoh, pergi jadi kita pergi lantik juga. Dia bengang begitulah. Kan? Pening. Dia ada seni orang nak jadi pemimpin ni. Dia orang lembut sangat tak boleh. Keras sangat tak boleh. Pemimpin dia mix, ada fun, ada arts dia.
Kita tengok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gemilang dah. Tapi Sayyidina Umar bukan semua masya-Allah, boleh-boleh masya-Allah. Orang kata orang politik ni kena baik semua. Tak, Sayyidina Umar masya-Allah. Apa ramai yang kena tampak ni, yang dia pun ramai. Sehingga dia sendiri kadang-kadang bertanya, kepada Ubay bin Ka'ab, betul ke aku ni kadang-kadang ramai juga orang yang kena pukul lah, tampak lah marah. Dia pun kata, la yuslihul amru illa bidzalik. Tidak selesai, tidak dapat ditakbir urusan melainkan demikian wahai Amirul Mukminin. Dia kata, laqad qult, yalah. Kau dah nak kata macam tu, dah aku tanya. Tapi dia rasa sesuatu yang, tapi itu pemimpin, terkawal keadaan. Mari Sayyidina Uthman, bagus juga kepimpinannya. Dia pidato kurang. Sebahagian riwayat kata, pada hari Uthman naik, Uthman sepupu dengan Muawiyah. Ini daripada Bani Umayyah semua. Ini keluarga politik. Uthman pidato tak boleh. Sebahagian riwayat kata, hari pertama dia naik nak pidato, tak boleh nak ucap. Sehingga sebahagian ahli sejarah kata, dia kata, innakum bihajatin ila imamin adl aktharu min hajatikum ila imamin fasih. Sesungguhnya hajat kamu kepada imam yang adil, pemimpin yang adil, lebih daripada hajat kamu kepada pemimpin yang fasih. Aku pidato tak apa boleh. Tapi dia memerintah dengan baik. Namun begitu, sikap terlalu lunak yang dia buat, yang berbeda dengan Umar, telah memberikan kesempatan untuk orang menjatuhkan kerajaan. Akhirnya berlaku pemberontakan. Orang mengambil kesempatan, orang serang rumah dia. Umar kalau lalu satu kawasan, budak-budak bertemperan, takut. Sebab tu Umar puji Abdullah ibn Zubair. Semasa dia kecil-kecil, budak lain lari, dia tak lari. Dia kata, pasal apa aku nak lari? Yang lalu kau tu, ni kau pasal aku nak main. Ada watak dia pemimpin. Muawiyah, ada watak dia sebagai pemimpin. Orang marah sebab dia bersaing dengan Ali bin Abi Talib. Ali adalah tidak dibandingkan dengan Muawiyah. Kata orang Arab, aina syamsu min Suraya wa aina Muawiyatu min Ali. Di manalah matahari nak dibandingkan bintang Suraya? Di manalah Muawiyah nak dibandingkan Ali? Bahkan orang tanya Muawiyah, anta tuqatilu Ali, a anta mislu am anta khairun minhu? Engkau berperang dengan Ali, adakah engkau lebih baik daripadanya, sama sepertinya atau lebih baik daripadanya? Dia sendiri kata, wallahi wa khairun wa afdalu minni. Demi Allah, Ali itu lebih baik dan lebih afdal daripadaku. Tetapi Uthman telah dibunuh secara yang zalim. Berikan kepada aku pembunuh Uthman, dan saya, aku orang Syam yang pertama untuk berbaiat dengannya. Pada zaman Umar, Umar melantik Muawiyah. Pada zaman Nabi, Nabi melantik Muawiyah, menulis surat menyurat Nabi SAW. Dan menulis juga wahyu yang turun. Walaupun Syiah tak setujulah Muawiyah ni, dia boleh menulis Muawiyah. Ada kelemahan yang dipertikaikan oleh Umar kepada dia. Dia ni bergaya. Bila dia jadi pemimpin di Syam, dia pakai dengan pakaian dia, dengan apa? Umar marah kepada dia. Umar marah. Bila Umar pergi Syam, Umar marah. Umar kata, aku dengar kata kau berkait bodyguard. Umar marah dia. Pasal Umar bodyguard tak pakai, jalan dengan kawan begitu. Muawiyah jawab kepada dia, wahai Amirul Mukminin, kami di Syam ini, di Syria ni, di Syam ni, Syam ni di wilayah Syria, Jordan, Palestin, dekat dengan sempadan musuh, Rom. Kalau kita benarkan semua orang boleh penetrate, mari terus kepada Amir, dibimbangi mereka bunuh. Maka dia kena jumpa tu pegawai dia. Ada sisa dia, dia buat. Umar marah kat dia. Umar kata kat dia, Umar kata kat dia, kau ni Muawiyah, aku tanya apa pun kau ada jawapan. Marah dia. Dia sampai, Umar sampai, dia ikut Umar. Umar buat tak tahu kat dia. Umar buat tak tahu kat dia. Dia ikut Umar, dia badan gemuk. Dia ikut Umar. Umar marah kat dia. Sebagai riwayat kata, Umar ambil turun, ambil kasut baling kat dia. Marah. Cengeng sama Umar. Abdul Rahman bin Auf kesian kat Muawiyah. Dia kata, ya Amirul Mukminin, at'amta rajul. Wahai Amirul Mukminin, kau telah penatkan dia. Umar kata, Muawiyah, siapa kau macam-macam ni? Dia mengadu. Tapi Umar tak pecat dia. Ramai orang kata Umar marah, ya. Tapi saya nak cerita, Umar tak pecat dia. Umar telah pecat Sa'ad bin Abi Waqqas.
Orang yang lebih baik. Umar telah pecat Khalid Al-Walid. Tapi dia tak pecat Muawiyah. Walaupun Muawiyah itu ada kelemahan dia, tapi Umar mungkin melihat kepada skill kepimpinan yang lain. Maka ketika berlaku pemberontakan hasil daripada fitnah, semua wilayah memberontak menentang Uthman kebanyakannya. Tetapi orang-orang Syam di bawah Muawiyah tidak pernah memberontak. Orang-orang Kufah yang dipimpin oleh Ali, kemudian daripada itu bin Abi Talib, walaupun Ali itu begitu hebat, tapi ramai juga yang menentang Ali. Tapi orang-orang Syam tidak menentang Muawiyah. Pada masa hayat Muawiyah, penduduk Syam sangat menyayanginya. Saya nak ceritanya skill, kemampuan, kepimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab tu Arab kata sya'rul Muawiyah, rambut Muawiyah. Muawiyah ni dia ahli politik. Dia kata politik itu macam dengan rambut. Kalau orang tarik, kita kena lepas. Kalau dia lepas, kita tarik. Jangan sampai putus. 40 tahun dia di dalam politik. Orang marah, antara yang sebab orang marah kerana dia melantik anaknya Yazid bin Muawiyah. Ada orang yang menulis mempertahankan keputusannya kerana untuk menjaga kesatuan kerajaan ketika itu. Maka daripada Muawiyah, selepas daripada Ali tidak ada, kerajaan diambil oleh Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali kemudian menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi orang Syiah dalam seluruh ajaran dia, musuh dia Muawiyah. Orang Sunni pun ramai tak suka Muawiyah. Jarang kita dengar orang nama anak dia Muawiyah. Kerana ada apa benda krisis Ali dan Muawiyah. Siapa yang ustaz-ustaz ni, dia mau baca satu buku yang ditulis oleh Munir Ghadban, Muawiyah bin Abi Sufyan, Malikun Mujahid, Sahabiyun Jalil wa Malikun Mujahid. Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia dan raja yang berjihad. Dia macam raja. Kalau kita nak, ada juga benda yang boleh kita pertikaikan Muawiyah ni. Wallahu ta'ala alam. Tilka ummatun qad khalat. Demikian umat yang telah berlalu. Mereka sahabat Nabi. Kita tidak pernah kata sahabat maksum. Tapi kita kata kebaikan mereka melebihi daripada kesalahan mereka. Miswar bin Makhramah, dia bertanya kepada Muawiyah. Dia petikai Muawiyah. Muawiyah kata dia, wahai Miswar, engkau ada dosa tak? Kata, aku ada dosa. Engkau harap keampunan Tuhan tak? Aku harap keampunan Tuhan. Seperti mana engkau mengharapkan keampunan Tuhan, demikian aku juga mengharapkan keampunan Tuhan. Namun tidak pernah diberi pilihan kepada aku antara Allah, Rasulnya dan selainnya, melainkan aku memilih Allah dan Rasulnya. Tapi dalam politik pemerintahan dia, adalah perkara-perkara yang orang tidak puas hati dengan langkah-langkah Muawiyah. Kata Al-Imam Ibn Kathir, Muawiyah itu memerintah, Islam tertegak pada zamannya. Dia hebatlah Muawiyah ni, dia armada kapal dia, macam-macam, dia ahli politik. Tapi kalau nak cari hak silap tu, sebenarnya saya nak sebut ni, pasal orang politik ni nak minat ni kan, perlu cari nak sebut apa pula dia ni kan. Saya nak bagi tahu bahawasanya sebahagian termasuk orang yang menyeru pada sistem khalifah. Sistem khilafah kita tak nafikan ada satu sistem yang disebut dalam hadis. Namun realiti politik selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada khulafa ar-rasyidin, khulafa ar-rasyidin yang 4 kita tak pertikaikan mereka. Namun selepas daripada khulafa, selepas daripada Al-Hasan bin Ali, politik itu bercampur-campur. Walaupun namanya khulafa Bani Umayyah, khalifah Bani Umayyah, tapi pelantikan khalifah berdasarkan kepada keturunan Bani Umayyah. Bukan kepada syura yang terbuka. Kemudian Abbasiyah pelantikan khalifah di kalangan Bani Abbas. Hatta Ayubiyah dan semua, hatta Uthmaniyah yang dibanggakan kerajaan Turki, adalah pelantikannya juga adalah di kalangan Banu Uthman, di kalangan bangsa Turki itu. Dia bukan satu sistem khalifah yang seperti yang disangka oleh sebahagian orang. Lalu dia nak bertengkar dengan kita, nak kembali. Dia sistem yang ada kelemahannya. Tapi
Yang penting dalam sistem pemerintahan ialah dapat ditegakkan keadilan itu dan dilaksanakan kebaikan untuk rakyat. Tidak ada pemerintah yang maksum. Semua pemerintah jika dihisap ada kesalahan mereka. Kemudian mari orang nak cerita nak tegakkan pemerintahan yang langsung tak salah. Ini semua bohong punya cerita. Dia mesti salah. Tapi yang penting seorang pemerintah itu kebaikannya, keadilannya mengatasi kezaliman. Nak cari pemerintah macam Nabi tak ada lah. Nak cari pemerintah yang malam-malamnya solat, siang-siangnya menjaga rakyat, payahlah nak ada. Kalau tidak habislah sejarah Umar bin Abdul Aziz. Hatta Umar bin Abdul Aziz dengan menghormati dia, 2 tahun masa zaman pemerintahan dia, dia sangat saleh. Sebelum tu bukan kata tak saleh, saleh juga. Tetapi semasa dia jadi gubernur Madinah, pakaiannya sangat cantik. Dia terkenal dengan mewah dalam pakaian. Dia bertukar wataknya pada hari dia menjadi khalifah. Maka semua orang nak cari bapa yang perfect. Macam kita lah. Bukan ada. Tapi apabila banyak menunaikan tanggungjawab, adalah kelemahan dia. Nak cari suami yang perfect. Kita nak cari suami yang perfect. Isteri perempuan nak cari. Mana ada. Suami pun nak cari isteri yang perfect. Mana ada. Pakai ukok lah. Pakai mikrofon menyanyi. Kita serupa. Yang tu lebih kurang. Tapi saya bukan nak cerita, saya nak cerita ini politik. Untuk kita memahami realiti. Supaya kita tak berteori kerajaan yang sempurna yang ingin ditegakkan, yang menegakkan Islam sepenuhnya. Ini semua khayalan saya. Hatta negara yang menegakkan, yang dikatakan konsep negara Islam. Seperti yang disebut oleh sebahagian daripada kumpulan penyeru kepada negara Islam. Ia adalah negara khayalan yang tidak pernah wujud sebenarnya. Negara itu wujud pada zaman ini. Dia wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di tangan khulafa. Selepas daripada itu, semua contoh-contoh itu bercampur-campur. Kamal Ataturk, saya pergi ke Turki, saya tengok Kamal Ataturk. Tempat Kamal Ataturk. Kamal Ataturk orang pertikai dia. Itu kalau saya nak bahas Kamal Ataturk mungkin satu bab yang lain tentang Ataturk. Di Malaysia macam-macam lah cerita Kamal Ataturk mati kena pergi ke laut tak boleh minum. Di Turki tuan-tuan pergi mana pun memanglah ada gambar Kamal Ataturk. Budak muda apa semua ada penyokong dia sayang. Saya pergi duduk tengok di katil yang dia mati tu kan. Tapi bukan nak cerita, memang banyaklah orang kritik Kamal Ataturk ni dengan kesalahan dia. Tak bagi orang azan dalam bahasa Arab, tak bagi orang baca Quran dalam bahasa Arab. Tetapi masa awal Kamal Ataturk berjuang menjatuhkan Khalifah Uthmaniyah, dia disokong hampir keseluruhan rakyat dan juga umat Islam. Sebab apa? Sebab pemerintah Uthmaniyah yang akhir-akhir itu banyak kelemahannya. Begitu mewah buat istananya, begitu mewah kehidupannya, sehingga rakyat rasa tertekan. Dan mereka bangkit. Malangnya bila mereka bangkit, Kamal Ataturk yang diharapkan memberikan harapan, dia telah membawa satu sekular yang mana yang luar daripada harapan mereka. Kenapa Kamal Ataturk itu membawa sekularisme demikian rupa? Walaupun dengan ada kesalahan, kita tak setuju. Sebabnya kerana golongan agama sebelum itu sangat bermain dengan agama dalam politik. Kalau rakyat biasa, haram membazir, haram apa. Tapi kata khalifah dan keluarganya, pakai belian yang berbilion-bilion di kepala. Dalam rumah, ulama tidak menyatakan penderian mereka. Lalu orang anggap, kemudian ulama-ulama masing-masing mempunyai tempat mereka. Tidak menyatakan penderian. Akhirnya umat letih. Kalau mereka berfikir, kita kena pisahkan agama daripada politik. Lalu mereka sokong. Tapi sokongan itu akhirnya membawa kepada benda yang lebih buruk. Azan tak boleh, sekolah agama tak boleh. Ini adalah kesan-kesan. Dalam riwayat yang dhaif ini, kata Muawiyah daripada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah. Riwayat ini didhaifkan oleh sebahagian besar para muhaddisin dan disahihkan, dihasankan sebahagian yang akan saya sebut ni.
Al-ainu wika'us sah. Mata merupakan pengikat kepada sah ini ialah dubur. Ha? Bahagian bawah kita tu. Nabi kata mata ni ikat dubur kita. Fa idza namatil ainan istatlaqal wika. Apabila mata itu tidur, maka terbukalah ikatan. Nak ceritanya bahawasanya bila mata tidur, angin-angin lain pun keluar. Maka batallah. Batal apa? Wudu. Riwayat yang tambah, fa idza namatil ainan istatlaqal wika, riwayat ini dhaif. Tetapi sebahagian para ulama hadis menyatakan riwayat lain daripada Ali bin Abi Talib yang menyebut al-ain wika'ul sah, mata merupakan pengikat itu, setakat itu adalah merupakan riwayat yang hasan. Apa yang penting perbincangan para ulama di kalangan dalam hadis ini, kita boleh simpulkan hadis menunjukkan, walaupun kemudian ada hadis yang berikutnya Abu Dawud yang tuan-tuan tengok tu, innamal wudu ala man nama mustaja'an, sesungguhnya wudu kepada orang yang tidur di dalam keadaan berbaring, hadis ni dhaif. Namun hadis ni kesimpulannya, kalau kita himpun daripada hadis, para ulama menghasankan hadis yang menyatakan ada kaitan antara mata dan tidur dan wudu. Maka dengan itu sesiapa yang tidur, maka ada kemungkinan untuk batal wuduk. Tapi tidur macam mana? Maka berlaku perbezaan seperti mana yang telah kita sebutkan dahulu, bahawasanya tidur yang menyebabkan seseorang itu dah tak sedar diri dia, benar-benar tenggelam dalam tidurnya dan memungkinkan angin keluar daripada duburnya. Jadi tidur dalam keadaan baring, tidur yang nyenyak. Tapi kalau dia baring tapi tak nyenyak, dia sedar, orang lintas pun dia sedar, maka mereka, para muhakikin, menyatakan ia tidak batal. Kerana Nabi SAW, kerana antaranya Nabi tidur, ada kala Nabi tidur, bangun Nabi uduk. Ketika dalam hadis Ibnu Abbas tidur di rumah Maimunah, dia melihat Nabi bangun di tengah malam, bangun beruduk dan salat. Tapi Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat Nabi bangun kemudian terus salat. Dia bertanya, "Nimta ya Rasulullah, engkau tidur wahai Rasulullah, engkau tak beruduk?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, tanamu ainaya wala yanamu qalbi." Wahai Aisyah, mataku nampak tidur, jantung hatiku tidak tidur. Maksudnya jika seseorang itu dia baring tapi dia dalam keadaan sedar, antara orang kata tak nyenyak, orang lintas dia sedar, orang bersin, orang panggil pun dia sedar, tapi dia tak begitu nyenyak. Dia orang kata antara tidur dan jaga, dia tidak membatalkan wuduk. Tapi jika dia benar-benar tidur, dia membatalkan wuduk. Dia membatalkan wuduknya. Sementara jika dia duduk, yang mana ruang untuk dia keluar angin tak ada. Karena menyebabkan, karena kalau dia keluar, dia akan tahu dia keluar angin. Kalau dia dalam keadaan yang demikian rupa, maka tidak membatalkan wuduknya. Itu yang menyebabkan Al-Imam Ibn Hajar kumpul hadis-hadis ini. Walaupun sebahagiannya ada kuat dan lemah, tapi dia nak menunjukkan inilah hujah para fuqaha di dalam masalah ini, insyaAllah. Silakan. Sekarang kita akan baca dua lagi hadis bagi tamat, insyaAllah untuk masuk tajuk baru. Kita sambung hadis yang berikutnya untuk kita habiskan hadis ini. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا يصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البزار. Hadis ni kita dah baca hampir yang sama dalam riwayat Muslim, tapi dia datangkan sekali lagi hadis ni. Kenapa dia datangkan hadis ni sekali lagi? Kerana dia nak buktikan buang angin membatalkan wuduk.
Cuma macam mana Nabi kata? Nabi kata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yakni Abdullah Ibnu Abbas yang telah kita ceritakan tentang latar dia. Radhiyallahu anhuma, dia dan bapaknya. Allah redha Abdullah, Allah redha Abbas yang merupakan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang sebut kerajaan Abbasiyah tu ialah merujuk kepada Al-Abbas. Mereka ini keturunan Bani Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti ahadukumus syaitanu fi salatihi, ya'ti ahadakumus syaitanu fi salatihi, syaitan mendatangi seseorang kamu di dalam solatnya, fayanfukhu fi maq'adatihi, lalu dia tiup pada punggungnya, pada punggung ni, pada geng wahwas, fayukhayyalu ilaihi annahu ahdath, sehingga dia berkhayal, dia rasa macam dia telah berhadas, yakni telah keluar angin. Dia tak pasti, tapi Nabi kata syaitan kacau dia. Dia mula rasa duduk tengah semayang tu, rasa macam keluar angin ni. Dia rasa, tapi dia tak tahu, tak confirm, tak pasti, dia syak. Pasal apa dia syak? Nabi kata kenapa? Syaitan yukhayyalu ilaih, syaitan bagi dia, dia rasa. Syaitan tiup dia. Kita pun heran pasal apa syaitan nak tiup. Kerana syaitan ni, dia kerja, kerja dia ganggu. Sebab tu agama ni kita kena tahu, dia kena ikut sukatan dia. Bila kita buat lebih daripada apa yang agama ajar, kita akan jadi syak. Syak tu was-was. Kita akan jadi was-was. Was-was itu merupakan amalan syaitan, perbuatan syaitan. Itu yang ambil wuduk sampai lencun. Orang lain sembahyang rakaat yang ketiga, dia duduk basah lagi. Itu yang takbir 3-4 kali tak jadi tu. Takbir tak jadi. Yang ambil itu juga, yang jenis mandi wajib, sat-sat pi mandi pula, sat-sat pi mandi pula. Lepas-lepas tu pula pi dengar pula kuliah yang bagi orang was-was syaitan. Wuduk, jangan niat lagi, jangan niat lagi. Dia tung kena dai, baru niat. Ambil air sembahyang pun tunggu, buka. Buka-buka, masa bila niat nak main, masa air sampai dalam kepala. Kalau masa air sampai baru boleh niat. Tak ada niat daripada awal, bilik air tu pun kau tak pergi. Lalu kawan yang ambil tu, lama-lama dia was-was. Satgi dia bagi tahu kena masuk air lah mata, satgi kena sedut lah hidung sampai naik ke atas ni berusah. Dia buat macam-macam. Ini pun, minta maaf lah, hak mengajar macam tu pun, dia tu macam syaitan juga. Sebab kerja syaitan bagi orang was-was. Jadi dia ajar benda sehingga orang jadi susah nak berwuduk. Susah orang nak mandi wajib. Sebab dia bagi khayal kepada orang macam tak sah. Pi tanya dia, tak sah tu, nak kena ambil lain. Sama juga yang jenis, banyak lagi lah yang syaitan bagi khayal ni. Khayal jatuh talak. Khayal ni tak, tambah yang pergi haji, pergi umrah. Khayal tak sah, ustaz kata tak sah ni, cara umrah tawaf tu. Pasal apa? Pasal berjalan tu terpusing sikit. Kalau pusing kena unduk lek dua tapak. Habis tu nak buat jana ustaz? Tahun depan mai sekali lagi dengan PK saya. Kerja syaitan semua tu. Nabi kata fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilayhi annahu ahdath, dia tiup di punggung dia. Kemudian dia khayalkan bahawasanya dia telah berhadas. Walam yuhdis, dia tak berhadas. Fa idza jaa dzalika fala yansarif, bila datang pada itu perkara kamu, bila perkara itu datang berlaku pada kamu, jangan kamu keluar, jangan kamu beredar daripada solat, hatta yasma'a sautan,
sehingga kamu mendengar suara. Suara apa? Suara angin tu lah. Suara kentut dia tu, dia kena dengar. Baik, kalau boleh dengar sampai duduk dalam masjid ni, kemahlah. Kan? Ha? Kena dengar. Au yajida riha, ataupun dia bau. Oh, sekarang dia duk rasa, ai keluar angin tak keluar. Macam keluar ni. Nabi kata fala yansari. Jangan. Sebab itu jalan syaitan tu dua. Satu dia bagi kita cuai, satu dia bagi kita melampau dalam agama. Yang melampau tu, yang was-was tu antaranya. Rasa sikit, berhenti pembik wudu. Kita dah habis sembahyang dah. Tadi dia takbir dengan kita. Tengok-tengok, dia duduk rakaat last sekali. Lencun. Ada orang. Macam-macam kita buat tak jadi. Gepak pun tak jadi. Tutup lampu pun tak jadi. Dia was-was. Bila dia main was-was ni, syaitan main macam-macam. Ha? Sehingga akhirnya, dia akan jadi kadang-kadang dia rasa dia talak isteri dia. Lepas tu pula dia pendengar ustaz pula ceramah. Kalau kita kata, eh cantik pakai baju ni macam baju mak dulu pakai. Oh dia kata zihar, jatuh dah lah. Lah. Ustaz dia pula mai tanya kita pula. Kita habak dah dak. Minggu depan mai tanya, tanya pula dah. Dia kacau. Kata siapa mengajar ni? Dia kata cantik eh. Kata pakai macam tu. Dulu kok pakai macam tu. Oh, dia kata kok. Dia kata tak boleh. Kata macam tu jadi zihar. Dia tak faham zihar makna apa. Zihar ni orang Arab ni. Bila dia tak mau tak lalu ke isteri dia, dia kata, anti alaiya ka zahri ummi. Kau kepada aku seperti yang belakang ibuku. Maksud seperti mana aku tak lalu menyentubuhi ibuku. Demikian aku tak lalu menyentubuhimu. Ha, itu maksud dia. Kalau dia habang kata, hang pakai baju macam baju mak pakai, itu bukan zihar. Awatlah. Maka hak dengar ni balik duk kira. Lepas tu main syaitan. Boleh dia tanya, saya tersebut perkataan talak masa naik motor tadi. Adakah saya tertalak isteri kita, saya? La ilaha illallah. Kata apa kaitannya pula? Tak, dia main perkataan tu. Perkataan tu nama dia tolak. Saya kata-kata. Syaitan. Sebab itu Ibnu Jauzi tulis kitab cecaan kepada orang yang was-was. Talbisu iblis juga tu dia sebut juga tentang iblis main. Setengah orang tu dia rasa dia berugama dengan lebih susahnya, maka dia berugama berdasarkan kepada hadis. Hadis yang sebelah lebih kurang sama, Nabi kata dia akan rasa dia berhadas, falyaqul kadzabt. Maka hendaklah dia kata, bohong. Kata kat syaitan tu, bohong. Ha? Berdasarkan hadis ni, hadis-hadis yang seperti ini, para ulama buat banyak kaedah seperti mana yang pernah kita sebut sebelum ni. Antaranya, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Dia panggil. Asalnya sesuatu itu kekal di atas yang asal. Yang asal ada wuduk. Kekal ada wuduk sehingga boleh dibuktikan dia tak ada wuduk. Sebab tu kita kata al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Yakin kita suami isteri duk syak. Hei, talak tak talak? Talak tak talak? Tak usah duk main syaitan ni. Yakin. Perkahwinan sah. Yakin tadi kita dah berwuduk. Masuk dalam masjid. Syaitan tiup ha, di punggung kita. Lalu kita duk rasa, eh batal tak batal, batal tak batal. Yakin satu orang itu Muslim, dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan duk pandai-pandai kapi ke orang. Di atas satu sangkaan semata-mata. Ha? Agama, al-yaqin, la yazulu bisyak, yakin tidak hilang dengan syak. Di atas kaedah ni banyak, agama dibina. Al-aslu bara'atu zimmah. Asalnya seseorang tidak bersalah. Tak boleh dituduh bersalah. Dia kata innocent anti proven guilty. Tidak dianggap tak bersalah sehingga until sehingga dibuktikan kita dia bersalah. Tak boleh. Orang yang dituduh bersalah, dia tidak bersalah. Kita tak kira lah siapa pun. Orang kena tangkap khalwat, kita tak boleh tuduh dia berzina. Siapa yang tuduh zina, dia melakukan dosa besar. Qazaf, kena sebat dah belakang ni. Dia ditangkap khalwat. Khalwat lah. Kan, zina, zina ada tarif dia.
Harta orang yang dituduh apa saja tidak boleh. Kerana asalnya seseorang tidak bersalah sehingga dia dibuktikan dia bersalah. Termasuklah apa-apa pun tuduhan. Nak kata orang tu salah ke, pengganas ke apa semua, mesti dengan bukti. Kalau ada bukti, dia pengganas. Kalau tak ada, di atas andaian, kita tak boleh bercakap. Hanya kita kata dia tertuduh, dituduh. Dia dituduh. Dan semua orang ada hak atas nyawa dia. Nyawa yang mati dan seumpamanya lebih besar di sisi Tuhan dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita ingatkan semua kita, pihak berkuasa dan semua orang. Pada hari kita berkuasa, mungkin kita bertindak sewenang-wenang kita. Tapi Allah tidak lupa, kita mungkin lupa. Kita bukan sentiasa duduk pada satu jawatan dan pada satu kuasa. Kita ada diri kita, ada anak isteri kita, ada kehidupan kita di luar daripada kuasa kita. Allah Subhanahu Wa Taala boleh mendatangkan balasannya. Tak ada orang-orang yang zalim dengan berbagai-bagai cara yang dia kendaki. Yang salah, salah, tak apa. Tapi walaupun orang itu bersalah, ada layanan kepada orang yang salah. Bukan semua orang. Orang curi kasut di masjid, dia curi kasut. Kesalahan dia curi kasut. Kita ramai-ramai pukul dia, tercabut tinggal satu. Oh, katok kaki dia patah. Dia curi kasut salah lah. Tapi cabut telinga tak boleh. Orang kata, oh, hang pi bela dia apa-apa. Hang memang sokong pencuri ya. Bukan sokong pencuri. Hang pi pukul dia lebih apa-apa. Salah, pergi kepada proses kesalahan. Bawa ke mahkamah, bicarakan dia sebagai orang yang salah. Sama orang tu yang tangkap khalwat. Pertama, tak boleh mengintip. Yang kedua, pergi ambil gambar orang. Lepas tu download pula dalam YouTube. Setiap orang yang tengok, dia menanggung dosa. Masuk pula. Bila orang kata, itu hari itu yang saya sebut. Kepada saudara Wan Saiful kita. Kenal dia di Parit Buntang. Berapa tahun yang lepas. Dia dengan mak dia dalam bilik. Mereka masuk. Mak dia tak dan pakai tudung lagi apa. Dia pun masuk terus. Nak cari konon kesalahan. Kadang-kadang perempuan tu tak dan pakai baju apa lagi. Oh, dia kata malu sangat. Dia tengok boleh. Orang dia nak tangkap orang yang tengok. Ini semua membuka kepada dosa. Salah dia dengan Tuhan. Kau tidak ada hak untuk hal itu semua. Kononnya nak dedahkan kepada dunia supaya orang takut buat maksiat. Banyak lagi maksiat lain yang lebih besar. Tapi Allah Ta'ala tak suruh kita mendedahkan aib orang. Kalau nak amal ma'ruf nahi mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar. Bukan dengan itu cara dia. Dan itu baru tertuduh. Dia bukan, ini emosi sebagai orang sonok-sonok. Sebab tu kita kata boleh. Dengan syarat-syarat yang ketat. Bukan suka-suka. Sebab tu baru ni saya dalam syarat. Saya kata, kena luaskan konsep amal ma'ruf nahi mungkar tu bagi menguat kuasaan agama, terutama dalam masalah mal, masalah harta. Saya setuju Dr. Datuk Dr. Naim, dia sebut juga hal tu. Dalam masalah harta, umpamanya hakim suruh suami bayar nafkah kepada isteri dia, suami tu tak bayar, dia menikah lain, dia tinggal bini dia tak ada nafkah apa. Dunuhlah duk main mahkamah, duk mengadu. Ustaz kata sabarlah, insyaAllah. Bacalah zikir ni banyak-banyak sikit, dia main rezeki percuma. Ni, yang tu pasukan mau pergi tangkap dia. Mau tangkap suami dia. Tapi kalau kata nak pergi tangkap suami yang tak bayar nafkah ni, semua lihat je nak pergi. Tapi kalau abang nak pergi tangkap orang duk khalwat, Bukit Tiga nak tangkap, 1.5 sampai. Syok. Sebagian orang nak melihat aib orang lain, aib yang menjejaskan orang. Ini sebab tu agama ada peraturan. Balik di atas kaedah ni, dulu kita dah sebut beberapa perkara. Saya nak sebut perkara sebelum soal jawab. Ada beberapa perkara yang para ulama simpulkan daripada kaedah yang kita sebut dah dulu tentang dalam hidup ni. Contoh yang saya sebut dulu, baju. Kita beli baju di supermarket. Baru baju. Bersih tak bersih? Bersih. Balik-balik mai shock. Nak pakai pi semayang ni, takut-takut sekejap lagi depa ada pi pegang masa duduk belik-belik. Orang bukan Islam pegang, ada kena tangan khinzir. Syaitan mai kacau pala dia. Dia kata, pas nak pakai semayang, tengah semayang fikir pula dah.
Sah atau tak sah dia pakai? Sah. Asalnya bersih, kekal atas bersih sehingga terbukti ada najis. Kita duduk-duduk tiba-tiba timpa air daripada atas. Air kena di baju kita. Air basah. Tak tahu air apa. Duduk lalu kat belah flat tu kena air. Kawan kita kata, "Ih, air najis apa?" Seorang kata, "Tak tahu. Air siram pokok kot kena." Seorang kata, "Air aircon kot." Ha? Ha. Kita jalan nak pergi solat. Sah tak sembahyang baju tu? Sah tak? Sah. Semua boleh jadi mufti. Senang eh? Sebab apa? Sebab asalnya tak ada bukti nak kata tak bersih. Tapi kalau asalnya kotor, baju kita kena najis. Betul-betul kena najis. Nak pergi basuh. Member tu kata basuh tambau sudah nampak macam kena tambau tadi. Dia kata, "Eh, kena bau apa? Merecik penuh lah tadi." Kita pergi basuh tambau tu saja. Sah tak? Tak sah. Kerana yakinnya semua kena. Ha, kita syak saja. Kita pergi basuh bahagian syak. Sedangkan yakinnya, ha, yakinnya dia memang kena. Dan basuh itu, basuh tambau tu tidak menghilangkan yakin. Ha, bahawasanya baju tu terkena najis, kemungkinan saja dia bersih. Ha, syak saja mungkin. Dia kena yakinnya, dia kena najis. Basuh sebahagian tidak menghilangkan yakin. Tidak menghilangkan. Ha, tidak menghilang yakin yang bawa dia terkena najis. Macam tu juga air. Kita tak payah fikir. Kita tengok, main-main tengok tempat nak ambil wuduk, tengok-tengok ada kolam. Tak tahu kolam apa, tengok kolam tu rendah. Depa kata anjing jilat pun boleh jadi. Tapi air bersih. Kita ambil wuduk. Boleh atau tak? Boleh. Kerana asalnya adalah bersih air sehingga sehingga dia terbukti. Macam tu juga masalah makanan. Sama juga barang-barang makan. Kita buat homestay. Kita sewa homestay kita. Ada pinggan, ada periuk kita. Homestay, pinggan dan periuk kita tu bersih lah. Ada orang bukan Islam, orang Islam, macam-macam orang sewa homestay kita. Mari-mari kita pula masuk balik homestay kita atau rumah kita yang kita sewa tu, kita nak guna balik periuk pinggan kita ni. Main syok kat kita. "Eh, mereka ni duk guna kot mereka bubuh makanan haram ke apa? Kot kena jilatan anjing ke, nak kena basuh 7 kali? Wajib basuh ke tak? Wajib ke tak?" Oh, tentu syok balik. Wajib ke tak? Tak. Sebab asalnya, kita hanya andai kemungkinan. Itu syok. Asal periuk pinggan itu adalah bersih. Dan ini banyaklah hal-hal yang seperti ini. Sama juga kita pergi. Contoh tisu. Dulu dia buat contoh batu. Orang nak istinja pakai batu. Dia tak tahu batu ni bersih ke tak. Sebelum ni orang guna. Dia tak nampak kotor apa, dia boleh guna. Kita pergi bilik air, tengok ada tisu. Tisu di bilik air. Kadang-kadang ada bilik air, dia tak ada apa. Tak ada air. Terutama di negara-negara barat pun dia tak ada air. Kita guna istinja, buang air kecil ke, kita guna tisu tu. Kita tak pasti tisu ni ikut dia orang ni buang air kecil sebelum ni merecik ke apa. Dia main kacau fikiran kita. Boleh tak kita guna tisu tu? Boleh. Kita tak sebelah. Itu andaian. Asal benda tu, asalnya adalah bersih. Hak mana soal hak, saya nak tanya hak biasa tuan-tuan, kemudian hak kurang biasa. Hak biasa je, kalau kita sembahyang, kita ingat 3 ke 4, 3 ke 4, kita kira apa? 3. Kerana yang yakinnya 3, yang syaknya adalah 4. Oh. Orang kata, "Aku duduk syak 3 ke 4, tak ada. 3 kau tak syak, kau confirm dah 3, cuma kau syak pada 4. Kemungkinan 4, kerana tang 3 tu confirm dah buat. Sebab tu kita syak 4, kemungkinan 4. Tapi 3, aku tak, kalau aku syok, 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke belum lagi. Yang tu gila. Tak wajib sembahyang. Tak wajib salat. Kalau kita syok 3 ke 2, artinya dia 2. Yang yakinnya 2. Kalau kita syok
Tiga ke empat, yang yakinnya adalah tiga. Tapi kalau kita masuk main sembahyang dengan imam, kita main-main tu imam duduk sembahyang lah, duduk baca surah belah hujung, ataupun duduk tengah sembahyang lah, tak kira lah, Zuhur ke ataupun apa. Kita tak tahu imam ni sembahyang berapa. Lepas tu kita sembahyang, lepas imam nak bagi salam, kita syok pula. Aku masuk tadi rakaat pertama ke? Aku masuk tadi rakaat ketiga, kedua ke? Ha, macam mana tu? Kan tuan-tuan selalu macam tu? Kan macam mana tu? Kira mana? Ha? Kira kita, aku rasa tadi aku masuk rakaat pertama ke rakaat kedua? Kira masuk rakaat berapa? Kedua. Pasal yang kurang tu, ha, kalau kita masuk kedua, artinya kita baru tiga rakaat. Betul tak? Kalau masuk pertama, kita dah empat dah lah. Kalau sembahyang Zuhur. Jadi yang kurang itu yakin, yang tambah itu syak. Macam tadi juga. Faham tak? Setengah orang dia masuk lambat, dia duduk jeli dengan orang sebelah. Orang sebelah tadi main sekali dengan aku ke tak? Dia duduk kira kawan sebelah dia. Padahal kau tu main dulu, hak yang main lambat. Jadi dia bila dia syak, sama ada dia masuk pada rakaat ke berapa, dia kira pada syak, pada yakin, iaitu pada rakaat yang paling kurang. Kalau dia syak, dia masuk pada rakaat yang kedua ataupun ketiga, hendaklah dia kira dia masuk pada rakaat yang ketiga. Kalau sembahyang empat rakaat, bertinya dia baru buat dua rakaat. Sama macam tadilah. Cuma dia dari segi kira tu terbalik sikit, tapi kesannya adalah dia adalah sama. Kalau orang tu syak, macam saya tanya dulu, ini ulang balik lah, dulu saya dah tanya, tengok, weh, matahari dah terbenam, boleh buka puasa? Member tu kata, boleh dah kot. Boleh makan lah. Boleh tak? Tak boleh. Pergi lagi dia dok kata dah kot tu, artinya dia syak. Yang yakinnya, tak keluar lagi, tapi rasanya macam, dia hendaklah tunggu sehingga dia yakin bahawasanya waktu maghrib telah masuk. Kalau sekadar masuk dah kot, boleh dah kot ni, jangan duk main, ganti balik. Pasal dia buka puasa sebelum yakin boleh buka, itu salah. Sama juga sebaliknya, bangun-bangun jam semua tak ada. Bini tengok dalam luar, tengok luar gelap lagi abang. Tak subuh ikut. Ni boleh makan kan sahur ni? Tak subuh lagi ni. Rasanya boleh lagi. Boleh tak makan? Terus syak. Boleh ke tak? Boleh tak? Pasal apa tak jawab? Kerusus tak habis. Boleh ke tak? Ulama khilaf. Boleh lah, kerana asalnya kita boleh. Asalnya malam memang kita boleh makan. Kita yakin asalnya kita dibenarkan makan pasal malam hari. Sehinggalah yakin kita tak dibenarkan makan. Kalau syak tak dibenar, yakin tak dibenarkan makan, iaitu apabila terbitnya fajar. Sekarang kita syak fajar itu terbit ataupun tak. Bila kita syak fajar itu terbit atau tidak, artinya yang yakin tadi boleh kekal dengan yakin. Yang tu syak. Macam masa siang, kita tidak boleh makan kerana kita berpuasa. Kita syak kata matahari telah terbenam. Syak, kita belum yakin. Boleh makan ke tak? Tak boleh. Hak belah malam kita dah boleh makan. Kita syak matahari, fajar telah terbit. Boleh makan tak? Boleh. Faham tak ni? Banyak contoh yang saya buat dulu ni. Kalau tawaf 6 dengan ataupun 7, kira berapa? 6. Pasal apa? Pasal yang yakinnya adalah kalau syak pada talak jenis suami ni, aku tak ingat aku talak hang 3 ke 2 ke tau. Jenis kaki talak, dia bini banyak. Marah talak, marah talak. Main-main satu isteri tu, dia kata, saya tak ingatlah saya talak dia ni kali kedua ke kali ketiga.
Pasal apa? Tak ingat satu bini. Saya bini empat. Semua saya duk bagi talak satu-satu. Nak kira dua ke tiga? Ha? Nak kira dua ke tiga? Orang mubah kata tiga, biar pada muka. Kira dua. Kita kira yang yakinnya dua. Yang syaknya adalah kerana dia tang dua tu dia confirm dah. Tapi dia rasa macam yang tiga tu hakikat macam semayang tadi. Tapi kalau kita rasa aku talak ke tak talak lah, kira talak ke tak? Tak. Pasal yang yakinnya pernikahan adalah sah. Pernikahan sah. Nak kata terbatal pernikahan mestilah dengan tahap keyakinan yang sama. Kena yakin dah sah perkahwinan. Macam tu kita puasa. Kita yakin sah puasa kita. Kalau ada orang kata hang batal puasa, kena bawa satu bukti sama dengan standard yakin sah tadi. Sebab tu al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak hilang disebabkan dengan oleh syak. Sama lah juga dengan menyusu. Menyusu lima kali susuan dalam qaul jumhur. Tak tahu anak kita ni susu dengan perempuan ni. Empat kali ke tiga kali? Kenyang. Kita kira dia tak cukup, dia belum jadi ibu susuan. Kerana asalnya dia bukan ibu susuan. Sehingga terbukti dia ibu susuan. Dengan yakin dia lima kali susuan pada qaul jumhur. Ini semua dipakai dalam semua kaedah agama. Samalah juga tuan-tuan bila kita main nak tengok nak semayang belakang orang. Tok imam semayang. Ada orang kata semayang belakang imam tu tak boleh. Boleh sehingga terbukti bahawasanya dia tidak sah salat di belakang. Ha? Kalau orang mengaji usul fiqh, mengaji kawa'id fiqhiyah, tak berlaku cerita buat dua imam lah apa. Hatta kita main semayang di masjid. Tok imam semayang di belakang. Kita belakang Tok Imam. Bukan masalah kita. Dosa Tok Imam dia dengan Tuhan. Dia buat rakaat semayang. Dia semayang zuhur 4 rakaat. Sah semayang kita ikut dia belakang dia. Melainkan dia semayang zuhur 6 rakaat. Dia kata ini aku tambah lagi 2. Apa malas sangat dia. Ha, yang ni dia bida'ah. Bila dia bida'ah kita tak salat dia belakang dia. Kerana dia menokok tambah ibadat. Tapi kalau sekiranya dia tak menokok tambah dalam ibadat. Dalam bentuk yang sehingga demikian rupa. Walaupun orang kata Tok Imam ni. Dia katalah lepas-lepas semayang. Dia kata semayang masjid tu. Tok Imam tu kaki judi tu. Contohlah tak ada lah Tok Imam kaki judi. Kan? Sah tak semayang kita? Sah. Sah. Judi dia dengan Allah Ta'ala. Walaupun kalau boleh kita semayang di belakang Tok Imam yang salih. Ha? Wallah Ta'ala alam. Ada soalan? Sikit lah. Habislah kita pada bab ni. Kalau tidak lama. Tak khatam. Khatam lah tuan-tuan. Lepas pada ni boleh lah pergi cuti. Ada soalan? Satu doa saja. Lain ada ya? Mai, nak tengok. Soalan mempayah nak buka ni. Macam YNDB pula. Tukang bekam Nabi sahabat ke? Ya. Ada tukang bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis tentang bab tukang bekam. Nanti kita akan baca panjang cerita tukang bekam ni ulama khilaf. Boleh tak ambil upah bekam dan seumpamanya? Kesimpulannya boleh ambil kerja berbekam tu. Ada tentulah Nabi berbekam, ada oranglah tolong bekam, takkan Nabi bekam sendiri dia. Bini-bini Nabi ada berbekam tak? Tak ada riwayat cerita bini Nabi berbekam lah. Kita tak jumpa kan. Dan kemungkinan wallahu alam wanita mungkin depa di sudut darah depa apa dia orang dah ada darah bulanan mungkin kalau dia berbekam pada anggota-anggota tertentu wallahu alam ini kena rujuk kepada pakar bekam lah. Tapi setakat saya ni saya taklah jumpa cerita Aisyah berbekam ke apa. Yang cerita Aisyah cerita Nabi berbekam. Segak kepiah doktor made in Turki ke? Kepiah pun tanya juga.
Kepiah ni, saya pergi beli kat Uzbekistan. Kepiah. Kita kena ada kepiah perlis satu. Macam mana nak buat kepiah perlis? Ha? Ha? Kuning biru. Tengok orang kepiah macam ni, pilah buat satu kepiah macam ni. Senang orang lain nak beli. Kalau tidak, dia duduk tanya kepiah saya, kacau. Siapa yang jual kepiah? Buat kepiah, bagi banyak sikit, variety sikit. Saja saya pakai mana-mana kepiah yang done. Eh. Bajunya saya terima kasih pada saudara Amin, dia tak mari dah. Daripada Brunei. Dia ada orang kirim. Saya pakai lah, saya teringat ke dah. Dia tak mai. Dia mengaji Center of Sunnah. Orang Brunei. Dia hantar mak saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan insya-Allah kita Allah Taala rahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.